sama bro. Selamat datang di Ocha Reza Tomagal. Yes, Ocha main game. Oke mah bro, jadi kali ini Ocha bakal ngasih tahu kalian tips dan trik buka crate yang lebih gokil lagi nih bro. Nah sebelum Ocha mulai, Ocha mau kalian subscribe dulu ya bro dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa follow Instagram Ocha @ocha.dz ya bro. Karena di situ Ocha juga bakal ngupload video-video gaming lainnya, kayak highlight-highlight gaming yang pastinya gak kalah sama yang di YouTube ya bro. Oke mah bro, jadi kita langsung mulai aja nih bro, oke? Jadi Ocha juga udah pernah bikin tips dan trik buka crate ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada 2 video tips dan trik nih. Sekarang Ocha ada trik baru lagi nih. Nah ini Ocha dapetin dari teman kakak Ocha nih. Kemarin dia dapetin M4 Glacier bro dari trik ini. Ada 2 orang beneran ya, gak bohong ya. Cuman Ocha gak perlu sebutin lah namanya. Dan Ocha juga gak mungkin bohong sih. Oke langsung aja nih, aku kasih tahu ya. Jadi caranya tuh gampang banget bro. Dan hoki-hokian juga sih. Kan kita juga gak tahu, kita gak bisa memprediksi kita bakal dapat apa. Tapi kalau dapat ya syukur, kalau gak dapat ya bersyukur juga. Jadi caranya tuh gampang banget, kalian tinggal gini-gini nih. Di tapping. Tapping yang lama ya bro. Tapping lama, ini sebagai contoh aja. Biasanya tuh kalau udah di tapping lama tuh udah terus menerus kayak gini, dia bakal ini bro, apa? Bakal kayak sedikit lemot, radang lag gitu. Tuh kan, aku tiba-tiba kayak berhenti sendiri. Nah tapi sebelum itu aku mau cek dulu nih, aku ada berapa crate ya bro. Nih kita cek bareng-bareng. Jadi aku sekarang ada 18 klasik crate kupon, terus ada 13 premium crate kupon, dan ada apa lagi nih, supply crate kuponnya ada 9. Ya lumayan ya, 18 tambah 13 berapa? 31, terus ditambah 9, 40. Lumayan ya bro, kita buka-buka ini. Oke deh, kita langsung aja yuk bro, pakai cara yang aku kasih tahu tadi barusan bro. Oke, nggak pakai lama bro. Tapi misalnya kalau aku pakai cara ini terus kurang beruntung, aku bakal nyobain pakai trik yang kemarin-kemarin tuh bro, yang video sebelumnya. Apakah masih worth? Kan kemarin tuh pas aku buka itu lumayan ya dapatnya ya. Kita nunggu apa, emotion, pakai baju emotion maksudnya. Pakai baju emotion, diklik terus sampai emotionnya kelar baru kita buka crate. Nah sekarang kita klik dulu nih M4 Glacier nih, aku pengen banget bro dapat M4 Glacier ya bro. Soalnya teman kakakku beneran dapat M4 Glacier dari cara ini ya bro. Cuma waktu itu dia tappingnya sampai beneran DC bro. Kan ini kan nge-lag tuh. Lama-lama dia tuh DC. Cuman aku nggak tahu ini nggak DC ya. Cuma tiba-tiba lemot gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya bro. Kunci utamanya adalah berdoa. Langsung kita buka open ya. 1, 2, 3 open. Dapat celana. Oke. Okay. Kita ini lagi. Glacier nih bro. Dapat baju. Oke. Okay. Ayolah. Kayaknya aku harus pakai ini nih bro. Kayak pakai baju gitu loh. Coba aku pakai baju putih. Enggak pakai yang hitam nih. Kemarin tuh hokinya yang hitam. Terus langsung ya kita pakai M4 Glacier. Ya Allah, semoga aku dapat ya yang bagus nih bro. Iya. Nah. Loh, malah dapat fragment asem. Kayak harus pakai baju yang jelek. Pakai baju yang jelek. Jangan dipaksakan, oke bro. Kita nggak boleh memaksa, terlalu memaksa nggak baik, oke. Terus pakai ini. Nah itu udah jelek banget kan? Ini udah jelek banget bro. Oke, kita klik lagi. Saya capek ini nge-tapping bro. Buka. Dapat masker cuy. Oke. Oh ya bro, satu lagi, jam itu mempengaruhi ya bro. Jadi kalau kita bukanya pas jam orang banyak main, itu mempengaruhi pendapatan kita juga dari crate ini. Nah tuh ada ngelag kan. Coba kita buka. Tuh kan dapat panci. Lumayan bro, lumayan. Oke kita buka lagi. Jadi pas tiba-tiba kayak ngelag gitu loh. Nah dapat tas bro, lumayan dapat tas kan. Ayo kita dapat apa lagi? Tappingan ya. Ini udah kayak tapping pakai M16 dong, enggak kayak M16 juga sih, guanya aja yang lebay. Hehe. Ayo. Nih bro, lihat gak ya? Oke. Kelihatan tidak? Kayak belajar tapping. Dapat jaket bro.
Oke, kita coba terus ya, bro. Jangan putus asa. 9 crate lagi. Dapat masker, bro. Ini kan crate-nya tinggal 8 ya, bro. Aku coba sekali lagi deh. Abis itu kita ke apa namanya? Ke premium crate ya, bro. Ke crate yang emas itu. Karena kalau dipaksa terus-menerus itu nggak baik, bro. Duh, capek juga ya. Ayo, dapat. Dapat celana asyam. Mana premium crate-ku? Oke, ini kan ada 13 ya. Aku pengen buka yang langsung 10 deh, kan lumayan tuh. Garansi dapat legend kan lumayan ya. Nah, kalau di premium crate ini aku bingung ya, bro. Karena di sini enggak ada yang pakai emote juga. Kalau aku mau nyobain pakai trik yang kemarin aku bingung nih. Karena enggak ada emote, takut hokinya berkurang ya. Terus enggak ada M4 Glacier di sini. Jadi kita coba pakai baju ini aja nih. Coba ya, kita bikin nge-lag. Kita tapping sampai nge-lag nih, bro. Kali aja di sini lebih work gitu ya. Aku buka 3 aja. Abis itu kalau aku mau buka yang langsung 10 kan lebih lumayan gitu loh. Nah, what the heck man? Dapat fragment dong. Kayaknya harus ini nih. Pakai baju yang putih sekarang ya. Aku coba lagi. Doakan aku, bro. What the heck man? Fragment lagi. Gak boleh. Ini harus keluar dulu. Harus keluar dulu, bro. Terlalu bahaya. Wih, terlalu bahaya, terlalu bahaya. Oke. Aku mau buka langsung 10 nih, bro ya. Yang premium crate aku mau langsung buka 10, bro. Doakan aku ya, bro. Semoga kita dapat mythic. Oke, dapat yang mythic-mythic itulah. Oke, langsung kita buka, bro. 1 2 3 let's go. Wadadidaw. Aku dapat ini nih. Dapat horns ini dari badak ya, bro. Oke, kita langsung buka lagi deh. Ini kan tinggal 1 daripada tanggung gitu ya. Kita langsung buka aja deh. Pakai baju jelek dulu. Nah, ini. Terus ini. Nah, topinya ini. Dah, udah jelek semua kan? Udah jelek semua kan? Oke, kita buka langsung. Dapat apa? Ya sudah lah. Oke. Coba aku pakai emote ya, bro. Ini kayaknya masih work nih. Kayaknya aku lebih milih pakai emote ya. Karena kalau pakai trik yang tadi itu kayaknya dapetnya busuk tuh dari temanku ya. Walaupun katanya bisa dapetin M4 Glacier ya. Masih 2 orang loh, 2 orang dari teman kakakku itu dia dapat M4 Glacier dari cara itu yang tapping-tapping terus. Oke, sabar Oce, sabar. Kita pakai yang supply crate dulu deh. Supply crate masih ada 9 ya. Kali aja kita bisa dapat yang permanen gitu loh ya. Nah, kalau supply crate ini aku pakai cara yang tapping aja deh, bro, karena yang emote enggak ada di sini ya, enggak ada barang-barang yang bisa ngeluarin emote. Jadi kita pakai yang tapping. Oke, sampai nge-lag jangan lupa, bro. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ya Allah. Widi widi wadidaw. Oke, oke. Sekarang kita senjatanya, oke. Tadi kan bajunya tuh yang ku tapping senjatanya. Semoga dapat permanen. Wah 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 wadidaw. Apa ini? Oke, sekarang kita pakai yang ininya ya. Yang topengnya, bro. Udah kayak tapping M16 dude. Kayak gini caranya kita lihat dapat apa. 1, 2, 3 let's go. Ini udah nge-lag nih. Tidak. Topeng aja terus. Papa gue dikasih topeng berkali-kali. Asyam. Ayo. Bisa 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 bisa. Anjay. Nah di stiker nih. Kita buka aja langsung. Topengmu lu kasih gue baju kayak atau senjata gitu ya. Parah emang nih asli. Langsung buka terakhir. Asyam asyam. Ya sudah lah. Duh, maaf bro, maaf bro. Gue lagi kesel, bro. Jangan invite gue dulu ya, bro. Ntar aja, bro. Oke, thank you, bro. Dadah. Ini tinggal 4 ya crate-nya, classic crate ya. Gue berharap bakal dapat yang lumayan, yang M4 Glacier atau apa ya, bro. Karena Ocha udah terlanjur ngasih tahu kalian pakai tips dan trik yang tapping-tapping ini. Ocha nggak tahu bakal dapat atau tidak ya. Karena Ocha bukan dukun, bukan peramal, bukan anaknya yang punya Tencent. Jadi oke, bro, doakan saya, bro, biar saya dapat M4 Glacier. Masa teman-teman Ocha doang ya, kan nggak boleh begitu ya. Ini kan Ocha juga buka kereta jam berapa nih? Jam berapa ya? Jam 2, bro. Jam 2-an lah. Ocha ngikutin teman Ocha yang itu juga. Maksudnya teman kakak Ocha yang buka crate waktu itu dapat yang berglasier ya. Walaupun sebenarnya itu ya hoki-hokian aja ya. Mungkin not today lah. Oke, kita tapping lagi. 1, 2, 3, langsung. Apa-apaan? Gue kok malah dapet yang beginian? Oke lah.
pakai tas dulu, terus pakai baju jelek, pokoknya yang pakai yang jelek-jelek dah, pokoknya ya, pakai yang jelek-jelek dah tuh. Dah, udah jelek. Oke, kita tapping. Tapping apa yang ngelag? Tapping M16 ngelag. Ya ampun, dapetnya stiker, parah banget. Baju, ya nggak apa-apa ya bro, daripada fragment ya, kita syukuri aja lah bro, dapat apa terakhir? Wadadidaw. Oke lah ya bro, jadi dari tadi kita dapat ini ya bro. Wow. Tuh, kacamata. Apa sih? Ya menurut aja sih ya lumayan lah ya. Lumayan, tapi ya nyesek juga udah buka sebanyak itu dapatnya yang beginian nih. Katanya ya dapat M4 Glacier dan Ocha lihat ya juga beneran gitu loh. Tapi pas Ocha ikutin ternyata Ocha-nya tidak hoki. Ya not today lah ya. Kita enggak boleh, kita enggak bisa salahin juga, enggak bisa salahin mereka ya. Yaudah bro, kita ikhlasin aja bro apa yang kita dapat hari ini. Semoga tips ini kalau kalian mau pakai tips dan trik ini, kalian bakal dapat yang memuaskan gitu ya, M4 Glacier gitu loh ya. Karena beneran waktu itu teman kakak Oce dapat dua-duanya dan caranya sama, tapping sampai ngelag. Terus kalau nggak salah dia sih waktu itu bilang sampai DC, masalahnya Oce nggak DC-DC, ini udah tapping berkali-kali bro. Oke, ini sih udah ya, lumayan lah ya, dapat tas juga ya, dapat tas. Gitu aja bro ya, kalau kalian mau ikutin gak apa-apa, terserah kalian. Aku cuma bisa doain ya dari video ini, semoga kalian dapat gitu loh ya, dapat apa yang kalian inginkan. Oke bro, oke ma bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian emang suka, kalian boleh like videonya, terus subscribe ya, jangan lupa, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian emang gak suka ya udah gak usah lakuin, semua itu juga gak apa-apa. Dan yep, makasih bro udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari OCDZ. Panggil gue Ocha, and see you in the next video. See you next.